Terima kasih Dato' Pengerusi. Saya cadangkan pemotongan gaji Menteri Kesihatan. Ini bukan perkara main-main lah. Saya cadangkan ini kerana kecewa dengan pendekatan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan dan juga Menteri Kesihatan berkaitan satu pesakit yang dicederakan oleh kecuaian Hospital Ipoh, dan cara dia dikendali ialah tidak adil. Cerita dia macam ini. Puan Chow, umur dia lebih kurang 40 lebih tahun. Dia seorang pesakit TB. Dia ke hospital Ipoh pada tahun 2004 dan dirawat untuk sakit TB. Dia bagi 4 ubat, itu biasa. Mereka ikut ubat dengan dos yang standard. Tetapi masalah dia pada masa itu, Puan Chow ini hanya 36 kg dalam berat dia. Oleh itu, ubat yang standard yang berdasarkan berat badan 60 kg adalah berlebihan untuk dia. Sebab itu, etambutol yang diberi untuk TB menjadikan dia buta. Dia cederakan penglihatan dia. Dan isoniazid yang diberi juga sebagai ubat TB menjadikan dia paralyzed. Dia ada spastic paralysis. Now, isu ini telah disedari oleh hospital dan mereka telah tukar ubat dan bagi ubat yang dengan dos yang sewajarnya, dan akhirnya dia disembuhlah. Tetapi masalah dengan mata dia sampai sekarang 5 tahun selepas itu 660, erti dia ada legally blind, hilang dia punya penglihatan dan tak dapat jalan juga. Now, dia datang balik ke Ipoh GH pada tahun 2005 tu dirawat. Dalam nota-nota dia di hospital Ipoh pun telah ditulis known case of etambutol induced blindness, known case of INH induced weakness of the legs. Ini semua ditulis dalam nota dia. Tapi Kementerian Kesihatan tidak tampil ke depan untuk bincang pampasan untuk dia. Dia ini seorang ibu tunggal. Suami dia telah meninggal 5-6 tahun dulu kemalangan dan raya. Dia tak ada sokso kerana dia kerja sebagai di restoran. Dia cuci pinggang di restoran. So inilah masalah dia. Jadi pada 2007, oleh kerana tak dapat apa-apa tawaran daripada Kementerian, dia file satu kes dengan lawyer di Ipoh minta untuk pampasan daripada Kementerian Kesihatan. Ini kes didengar di mahkamah session. Pada 2010 Ogos, dia diberitahu oleh lawyer dia bahawa kerajaan, peguam kerajaan sedang pakai satu hujah menyatakan doktor yang dinamakan sebagai doktor pertama itu doktor yang salah. Actually apa yang berlaku ialah bila mereka tengok nota-nota dalam dia punya case note, semua doktor itu dia sign tak boleh baca. Akhirnya ada seorang doktor, houseman, yang sign, dia chop, Peter Selwyn Aigam. So itu lawyer pakai nama dia. Tapi bila kerajaan, doktor, lawyer kerajaan check tengok, itu Peter itu hanya masuk ke ward itu minggu selepas ubat dia dimulakan. So ini jadi satu alasan utama. Dia kata, you dah namakan doktor defendant pertama yang salah. Nah, oleh itu, rantai, the chain, the connecting daripada pertama kepada pengarah hospital kepada Kementerian Kesihatan itu, rantai itu terputus. Dia pakai alasan itu untuk buang kes. Tidak dinafikan dia dibagi itu ubat etambutol, ubat INH dengan dosa yang tinggi di hospital juga. Itu pun ternyata dalam nota dia. Tapi dia kata, you lawyer ini telah namakan first respondent yang salah dan pakai itu technicality untuk mengelak daripada bayar satu pampasan yang wajar pada dia. Bila saya dengar ini dalam bulan Ogos, saya dah tulis surat kepada Menteri Kesihatan dengan tangan dihantar pada office dia. Dia kata, ini sedang berlaku, tolong Menteri pakai kuasa you, cakap pada lawyer kerajaan, jangan pakai hujah itu. Jika you boleh prove dia punya masalah itu bukan berpunca daripada ubat, well and good. Tapi jangan pakai technicality kata you namakan doktor yang salah. Surat dihantar dengan tangan ke pejabat Menteri. Tak ada jawapan. Bulan September, kes dibuang. Hujah itu, alasan itu, you have named the wrong person, technically is out. Dia pakai case law daripada appeal court. Lepas itu pun, lepas buang kes pun, hantar surat lagi kepada surat pada Menteri. Kata, Menteri, sekarang you masih ada kuasa, you boleh tubuhkan satu panel, check dia dengan you punya pakar. Jika betul-betul masalah dia ini berpunca daripada ubat yang salah, tolong bagi dia. Masa itu pun saya tak pergi ke press. Ini bukan saya cari publicity. Itu pun tak ada apa-apa jawapan. Jadi inilah masalah dia.
Ya, kita tak minta doktor itu dibuang kerja ke atau gantung apa. Kita minta ini ibu tunggal ini dapat satu pampasan yang boleh membolehkan dia hidup dengan sedikit dignity. Dan jika menteri tak pakai kuasa dia macam ini, dia nak ke mana? Dari saya sini, saya minta untuk semua YB di sini, semua wakil rakyat sini, mari kita bertanggungjawab pada rakyat kita. Jangan ingat ini isu bukan isu pembangkang dengan BN. Ini isu masalah rakyat. Ini boleh berlaku kepada pesakit-pesakit daripada kawasan U juga pada masa depan. Adalah peranan kita untuk bagi teguran yang tepat, yang wajar kepada kerajaan. Jika kita pakai kuasa eksekutif dengan baik, dengan cara yang peka, yang cara yang telus, yang cara yang bertanggungjawab, adalah tanggungjawab kita sebagai institusi yang bebas, parlimen, untuk bagi teguran. Jadi saya harap kali ini kita boleh bersama-sama hantar satu message yang tindakan macam ini tidak boleh diterima oleh parlimen. Ini bukan isu politik, ini bukan isu peribadi, ini isu keadilan untuk seorang wanita yang miskin, yang telah jadi miskin, yang telah jadi cacat oleh kena kecuaian hospital, dan lepas itu pun dipakai satu technicality untuk melarikan diri daripada bayar dia. So saya haraplah kali ini kita undi ini, jangan undi dengan ikut pembangkang government. Tolong kita semua hantar satu message yang clear. Terima kasih pengerusi.